siswa SD di Kabupaten Cianjur kapaksa dialajar di salah sahiji wangunan heureut anu temerenah di Cicingan. Eta wangunan teh diadegkeun tina hasil rereongan masyarakat jeung kolot siswa. Eta wangunan anu sakola ngadeg di tengah kebon teh legana ukur 3x5 meter tur dipasing jadi 2 kelas. Terkurang ti 20 genep siswa Sekolah Dasar Negeri Jaya Harapan Desa Karya Bakti Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur kapaksa kudu dialajar di salah sahiji wangunan heureut anu diadegkeun di tengah kebon ku warga sabudeureunana. Eta wangunan teh legana ukur 3x5 meter tur dipasing jadi 2 rohangan, nyata rohang kelas 1 jeung rohang kelas 2 bari kaayaanna teu meunah pikeun di Cicingan. Masyarakat turta kolot siswa rereongan ngawangun eta wangunan minangka rohang kelas jauh. Pangna kitu pikeun ngajug-jug ka sakola kelas induk eta siswa-siswi teh kudu laleumpang tepi ka 6 kilo turta ngaliwatan leuweung geledegan. Kaayaan sarupa kitu teh remen ngabalukarkeun para siswa mopo tur kaberangan. Lian ti eta dipilewang nyaharepan hal-hal anu teu dipiharep lantaran kiwari geus nincak usum ngiji. Sajeroning kitu salah seorang guru sukuan nembrakeun ayana mang puluh-puluh siswa di tilu desa nu kaisolir ti sakola teh geus dilaporkeun ku dirina ka pihak anu boga wewenang sangkan sagancangna diwangun rohang kelas jauh anu merenah pikeun tempat dialajar. Ini sudah 1,5 tahun, yang 1 tahun di rumah, belajarnya di, yang 1,5 tahun di musola. Karena belajar tidak tenang di musola karena sarana ibadah oleh warga dibangunkan secara sederhana dengan ukuran 3x5. Siswanya berapa, Bu? 26. Ini dibagi 2? Iya. Ini kelas 1? Kelas 1, kelas 2. Bu, ini muridnya ini terdiri dari daerah mana aja? Dari daerah... Desa apa? Desa Sukapura, Desa Margasari, dan Desa Karya Bakti. Aya 26 urang siswa nu dialajar di eta wangunan kelas jauh teh nyaeta warga titilu desa. Samemeh make eta wangunan kelas jauh teh siswa dialajar di imah warga jeung musola. Tapi warga sapuk pikeun rereongan ngawangun ruang dialajar di kelas jauh sacara basajan. Heri Setiawan, Bandung TV.